Soto berada dalam kawasan penalti pasukan Ultimate. Begitu juga dengan Gopi. Satu tandukan ke belakang. Bang, terkena palang dan itu dia peluang. Dan akhirnya gol yang dicari-cari. Gol pembukaan untuk pasukan Sarawak United. Menjelma juga pada minit ke-10 ataupun minit ke-9 oleh Boris Kok, pemain midfield yang dibawa dari Cambodia. Gol pertama untuk pasukan Sarawak United dalam Liga Malaysia musim 2022 ini. Berpunca dari sepakan penjuru yang diambil oleh Lee Chang Hoon. Tandukan ke belakang yang dilakukan sebentar tadi oleh Gonzalo Soto mencecah palang dan akhirnya bola muntah yang disambar dengan pantas oleh Boris Kok. Semangat untuk mendapatkan jaringan. Lee Chang Hoon dari jauh. Wow, terkena palang. Tindakan susulan. Yeay, akhirnya jaringan penyamaan berjaya dihasilkan. Satu penjubaan jauh. Terkena palang. Boris Kok hadir dahulu untuk melakukan tindakan susulan. Menyamakan kedudukan di Stadium Negeri di Kuching, Sarawak. Kelegaan buat Bisan Tenaden. Dan kali ini gol! Cantik! Gagal untuk sepakan penalti, namun berjaya melalui satu tandukan cantik untuk menghasilkan jaringan yang pertama pada minit ke-31 ini. Mendepun. Satu hantaran baik. Tandukan! Goal! Boris Kok berjaya menghasilkan jaringan kepada pasukan Sarawak. Satu hantaran yang baik diberikan oleh Lee Chang Hoon. Jauh ke depan, ada tandukan! Jaringan akhirnya berjaya dilakukan. Sentuhan yang cukup penting daripada Boris Kok menewaskan penjaga gol dari kedudukan near post. Akhirnya Sarawak United berjaya untuk memecah kebuntuan di Stadium Negeri setelah percubaan demi percubaan, usaha keras dilakukan oleh Sarawak United. Apa yang pasti ialah sentuhan daripada Boris Kok.